Kitabatul hadis, penulisan hadis telah ada pada zaman Rasulullah SAW atas perintah dan takrir persetujuan beliau sendiri. Jadi penulisan hadis itu telah terjadi pada masa Nabi SAW. Dari sini kita mengetahui bahwa perkataan sebagian manusia bahwa hadis itu ditulis 2 abad setelah Rasulullah SAW adalah berlebihan dan sangat keliru. Kita lihat nanti sini. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr dia berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridu hibdahu. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginanku untuk menghafalnya. Menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr menulis hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditakrir, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fanahatni Quraisyun, sebagian orang Quraisy melarangku. Waqalu, dan mereka berkata, ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Patutkah engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari beliau, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang. Fa amsaktu anil kitab. Abdullah bin Amr berkata, lalu saya pun berhenti menulis hadis. Fa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku terangkan, kabarkan, jelaskan larangan orang Quraisy itu kepadaku untuk menulis hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperbuat beliau, fa auma'a bi usbu'ihi ila fihi faqala. Lalu beliau berisyarat dengan jarinya, jari telunjuknya ke mulutnya sini. Dan beliau bersabda, "Uktub, tulis. Tetaplah engkau tulis hadis-hadis dariku." Fa wallazi nafsi bi yadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma yakhruju minhu. Tidak keluar dari sini, sambil beliau berisyarat. Dalam riwayat yang lain, ma kharaja minhu, tidak keluar darinya. Wa fi riwayatin ma kharaja minni, tidak keluar dariku illa haqqun, melainkan kebenaran. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis beliau. Walaupun beliau manusia dan dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang, tetapi tidak keluar dari beliau melainkan kebenaran di atas kebenaran. Uktub, tulis. Hadis ini menjadi dalil dan bukti bahwa penulisan hadis terjadi pada masa Nabi hidup dan atas perintah beliau langsung. Uktub, tulis. Maka Abdullah bin Amr pun menulis lagi, sehingga terkumpullah dalam sebuah sahifah, lembaran-lembaran yang dikenal dengan as-sahifah as-sadiqah, lembaran-lembaran yang benar dari catatan hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr dan masuk ke dalam Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal dan beredar di kitab-kitab hadis lainnya. Abdullah bin Amr menulis. Dan bukan hanya beliau, bukan hanya Abdullah bin Amr seorang, yang lain
Karena dalam riwayat, dalam hadis yang lain, asar yang lain, hadis yang lain, Abdullah bin Amr mengatakan, kami berada di sekeliling Nabi, naktubu, kami menulis, kami. Berarti bukan hanya Abdullah bin Amr seorang, tapi bersama yang lain. Nah, ini hadis pertama sahih, riwayat Abu Daud dan Ahmad dan Darimi. Saya jelaskan sebagian sanadnya, sebagaimana juga hadis Ibnu Abbas sebelumnya. Antum bisa membaca takhrijnya, ya, karena panjang kalau saya jelaskan. Hadis yang kedua juga dari jalan Abdullah bin Amr. An Abi Qabil, dari Abu Qabil, qala, dia berkata, kunna inda Abdullah bin Amr bin al-As wa su'ila. Kami pernah berada bersama Abdullah bin Amr ibn al-As dan beliau ditanya, ayyul madinataini tuftahu awalan, al-Qustantiniyah au Rumiyah, kota yang mana dari dua kota yang akan dimenangkan, dikuasai pertama kali oleh kaum muslimin? Apakah Konstantiniyah, Konstantinopel, atau Roma? Dua-duanya pusat kerajaan Romawi. Fada'a Abdullah bisundukin lahu halaq. Lalu Abdullah bin Amr meminta sunduk, bok keranjang, tempat buku hadis dia, kitab hadis dia yang dia pernah catat pada masa Nabi SAW, yang kita baca di hadis pertama. Nah, ini dia catatannya, kumpulannya. Dikeluarkanlah kitab itu. Fa akhraja minhu kitaban. Lalu Abdullah bin Amr mengeluarkan dari sunduk itu, keranjang itu, sebuah kitab. Ah, itu kitabnya. Jadi dia, dia menulis hadis Rasulullah jadi sebuah kitab. Kitab hadis pertama, riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As. Di situ ada hadis ini. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, ah, ini riwayat sahabat yang tadi yang tanya tabi'in, kemudian nanti diriwayatkan oleh tabi'ut tabi'in dan ke bawah sampai kepada Imam Ahmad yang menulis hadis ini, kemudian Al-Imam Ad-Darimi, kemudian Al-Imam Hakim. Tiga imam ini mencatat hadis Abdullah bin Amr dengan sanadnya. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu. Ini dia. Ketika kami berada di sekeliling Rasulullah SAW, naktubu. Itu yang tadi saya katakan. Lihat, kami menulis, bukan hanya seorang Abdullah bin Amr ibn al-As, tidak, kami menulis. Berarti banyak sekali sahabat yang menulis hadis Nabi SAW, menunjukkan kitabatul hadis. Kitabatul hadis, penulisan hadis terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendiwanannya, pengumpulannya secara resmi oleh pemerintah atas perintah khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan pejabatnya dan pejabatnya memerintahkan ulama, yaitu Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab, untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu kumpulan pencatat. Nah, itu beda antara penulisan dan pengumpulan. Didewankan, didiwankan. Dewan itu diwan, bahasa Arab kumpulan. Ya? Naktubu. Idh su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul madinataini tuftahu awalan, di antara dua kota, dua kota besar di dunia saat itu, yang pertama kali dimenangkan, dikuasai kaum muslimin, yang mana? Konstantiniyah kah atau Rumiyah kah? Konstantinopel kah atau Roma?
Konstantinopel itu Istanbul di Turki. Dahulu namanya Konstantinia, Konstantinopel, Konstantin. Didirikan oleh kaisar, salah seorang kaisar Romawi, kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin itu yang mendirikan kota itu. Kota yang berada di Eropa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Kota Hiraqla, Hiraqla adalah Heraklius, salah seorang kaisar Romawi yang semasa dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepadanya mengajaknya masuk Islam. Aslim taslam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Islamlah, pasti kamu akan selamat. Islam. Kaisar Heraklius orang alim, dan dia tahu kebenaran Nabi yang mulia. Tetapi dia lebih memilih kekaisarannya, kemegahan dunia, kerajaannya, kekuasaannya, dari beriman pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya dia tidak beriman. Padahal secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepadanya. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kota yang pertama kali dikuasai kaum muslimin adalah Konstantinopel. Dan itu terjadi sebagai awal pembukaan, tidak mutlak, 800 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dibuka, dikuasai oleh kaum muslimin dan diganti namanya menjadi Istanbul, kemenangan artinya. Itu baru. Yang dimaksud oleh hadis ini itu nanti dekat dengan hari kiamat ketika Dajjal turun. Kaum muslimin menguasai lagi karena daerah itu sudah dikuasai oleh kufar. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Berarti yang di sini pembukaan awal. Nanti secara besar-besaran mutlak akan dikuasai oleh kaum muslimin dari bangsa Arab yang menyerang Istanbul itu, kalau sekarang Istanbul. Mungkin nanti akan berganti namanya, wallahu alam, karena itu dikuasai oleh, kembali oleh orang-orang kufar dan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan teriakan takbir saja tanpa menggunakan senjata, maka runtuh benua itu bagian daratan. Saya bawakan hadis ini di hadis itu di kitab Al-Masail dari riwayat Muslim. Dan itu yang sesungguhnya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Iya, baik ikhwan, ini